فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimaksud adalah sunnah Nabi SAW ya, ketika seseorang dikaruniakan oleh Allah seorang anak, dan ini baik anak laki-laki maupun perempuan secara umum ya. Yang pertama, ketika awal lahir, dalam kitab miliknya Ibnul Qayyim ya, Al-Jauzi, atau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di situ beliau menukilkan hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Walaupun hadis ini sedikit diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun beliau Ibnu Qayyim salah satu yang membolehkannya ya, mengambil hadis ini ya. Kata beliau adalah mengazankan di telinga bagian kanan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan telinga kanan Sayyidina Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Ali bin Abi Thalib, anak pertamanya Ali dengan Sayyidah Fatimah ya. Diterangkan juga Rasulullah sallam mengiqamatkan di telinga kiri ya. Saya akui ini memang beberapa ulama berdebat tentang hadis ini, tapi Ibnul Qayyim termasuk yang ya merekomendasikan. Ini yang pertama ya, dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah mentahnik. Tahnik ini adalah imunisasi ala Nabi ya. Ya, imunisasi ala Nabi yaitu dengan cara mengunyah kurma, dan yang terbaik itu kurma ajwa. Ya. Dan yang mengunyahnya bisa si ayah ya. Tapi yang terbaik adalah seorang alim. Orang yang alim. Syukur-syukur dia alim plus dia itu soleh. Ya. Syukur-syukur dia ahli zuhud, dia wara. Dan di zaman sahabat yang paling alim, paling bertakwa, paling soleh, paling zuhud, paling wara adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas. Maka beberapa sahabat di antaranya seperti Anas bin Malik itu pernah ya kelahiran adik tirinya, karena ibunya menikah dengan laki-laki lain. Ya. Yang bukan ayahnya Anas bin Malik, bukan ayah kandungnya. Kemudian lahir seorang anak, Anas diperintahkan oleh ibunya untuk bawa kepada Nabi SAW. Ternyata Nabi bertanya, kamu dibawakan bekal apa sama ibumu? Maka dikasih tahu tamarot, ya, beberapa butir kurma. Maka Nabi apa yang beliau lakukan? Beliau kunyah itu ya kurmanya sampai dengan lumat. Kemudian beliau tahnik. Cara mentahnik itu adalah mengambil itu bagian yang sudah lumat, ya. Kalau bisa gosok gigi dulu, Pak ya. Ya, kemudian dimasukkan ke langit-langit mulut atas si bayi, bukan di lidah ya, tapi di langit-langit. Ya, beberapa kali Rasul mentahnik bayi-bayi, ya para sahabat. Di situ Rasul berkomentar, sungguh orang-orang Madinah sangat senang dengan kurma. Dan insya Allah nggak ada bermasalah Pak, walaupun dia masih ASI eksklusif ya, jelas ya baru lahir ASI eksklusif. Tapi dari Nabi seperti itu, dan yakinilah. Ini adalah syariat Islam, sunnah. Insya Allah nggak ada masalah. Dan saya, semua anak saya begitukan. Dan nggak ada masalah sampai sekarang. Ya, apalagi kan biasanya si ibu belum langsung keluar ASI-nya kan. Kan butuh inisiasi dulu, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Dan anak itu pun kalau nggak dikasih ASI sampai 7 hari pun bisa hidup. Ya, banyak itu ditemukan ketika di rumah sakit, bayi lahir, kemudian terjadi gempa, rumah sakit hancur, puing-puing, dicari-cari, ternyata masih ada bayi yang hidup. Ya, karena dia tidak terkena reruntuhan. Sudah 7 hari, ternyata bayi masih hidup. Kenapa? Karena tali pusar itu kan mengandung saripati makanan. Ya Allah sudah memberikan itu bekal. Ya. Dan yang kedua ya, di teknik. Yang ketiga, kalau sudah hari yang ke-7, nah itu dianjurkan sekali untuk diakikahkan ya. Sebagian mewajibkan, sebagian menyunnahkan.
Jika mampu jangan ragu-ragu. Bahkan banyak sekali para ulama yang bela-belain ngutang, pinjam sama orang demi mengakikahkan anak. Ini menunjukkan sangat-sangat-sangat dianjurkan. Dan tentunya ketika dia yakini, ketika menjalankan syariat dan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Allah akan berikan jalan. Dan Allah Maha tahu keikhlasan dia, pasti Allah akan mudahkan dia untuk membayar hutang jika memang dia berhutang. Ya, ya kalau dia nggak mampu, ya takut juga berhutang. Udah banyak ya sudahlah, ya tidak perlu. Dan disunahkan juga untuk memberi nama yang terbaik apa? Nama yang terbaik Abdullah dan Abdurrahman, itu ada hadis khusus. Ya, Abdullah itu dalam Al-Quran disebutkan 2 kali. Ya, Abdullah itu yang terbaik. Ya, kalau bosan, oh banyak banget Abdullah, Ustaz. Abdurrahman juga banyak. Ya, atau nanti takutnya dipanggilnya lain. Ya, Bedul dipanggilnya di Indonesia. Ya, itu kan uniknya di Indonesia, Pak ya. Udah nama bagus-bagus, nyarinya setengah mati, manggilnya begitu kan orang-orang. Ya, Abdurrahman dipanggil Rahman misalkan, atau Man, nah gitu kan. Nah, bisa dengan Abdul yang lain. Yang penting disandingkan dengan Asmaul Husna milik Allah. Abdul Ghani, Abdul Muhsin, Abdul Latif, Abdul Rauf, apalagi? Pokoknya Asmaul Husna. Ya. Yang selain itu menamakan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Itu juga yang bagus. Ada hadis khusus tentang Nabi, ya. Merekomendasikan namakan anak-anak kalian dengan namaku, tapi jangan namakan dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim, jangan, karena enggak nyambung, ya. Anaknya Umar dipanggil Abul Qasim, ya, padahal enggak ada nama anaknya Qasim, ya dipanggil Abu Umar, gitu ya. Kemudian direkomendasikan juga oleh Nabi nama-nama Nabi yang lain, itu direkomendasikan. Ada juga hadisnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Musa misalkan dinamakan Isa misalkan, dinamakan Syuaib, tapi aneh saya belum temukan ada orang dinamakan Lut, ya. Belum ada saya temukan, ya, nggak tahu ya kenapa ya. Nah kemudian di hari ketujuh tadi itu ketika diakikahkan, ya itu dianjurkan untuk digundulkan, kemudian ditimbang ya rambut tersebut dengan ukuran perak, ya. Kalau 1 gram perak sekarang bisa 100.000 misalkan, ya, ya sudah lihat berapa timbangannya, biasanya sih rambut nggak nyampe 1 gram ya. Ya taruhlah 1 gram, berarti bersedekah sebanyak 100.000 bisa, ya, jika dikonversikan dengan rupiah. Allahu a'lam bishawab.